Happy Sunday PIC family and welcome to PIC Forward. Wow, seneng banget ya hari ini kita mulai lagi KKR-nya ya. Iya, bukan ibadah. Oh, ibadah dong, hari Minggu Kakak Goan. Kenalkan diri dulu dong. Oh iya, perkenalkan di sebelah saya ada hari ini dan di sebelah saya ada hari esok. Oh bukan. Bukan, saya salah. Dengan Goan. Ya, terima kasih. Udah biasa. Yuk. Ya. Kita ada apa aja hari ini nih Kakak Goan? Hari ini kita menyambut semuanya yang sudah datang di onsite dan yang di online. Siap-siap ya untuk ibadah hari ini karena hari ini tuh ada yang spesial banget. Sangat-sangat spesial. Praise and worship-nya akan dibawakan oleh the one and only Intimately Known. Dan juga lebih spesial lagi karena hari ini kita akan langsung dilayani oleh Pastor Konghi. Wow, kemarin hari ini ikut gak? Ikut dong, Kakak Goan ikut. Ikut juga? Dua-duanya. Pagi sampai malam? Pagi sampai siang. Iya, luar biasa. Tapi luar biasa banget karena kemarin PIC Forward yang hari Sabtu aja awesome banget. Pasti hari ini juga pasti lebih luar biasa. Betul banget, we feel the presence of God. Jadi teman-teman yang masih mau ikut rangkaian PIC Forward, ayo kita ibadah sama-sama di hari Minggu ini. Yang di jalan berhati-hati, kami masih menantikan Anda. Dan untuk anak-anak Zil, karena hari ini Zil ditiadakan, jadi kami sangat mengharapkan anak-anak Zil join di PIC Sunday kali ini. Oke, kira-kira apa lagi yang kita bisa sampaikan ya? Oke, jadi buat teman-teman semua, ada juga ibadah tengah minggu yaitu EPIC, jadi Experiencing Power in Christ hari Rabu nanti. Jangan lupa ya, kita ibadah bareng juga, oke? Okay? EPIC-nya hari Rabu besok yang bawain siapa ya? Siapa ya? Kayaknya... Siapa sih Kak Goan? The one and only juga. Iya dong, kayak Kak Goan kan the one and only, so iya. Ini the one and only juga. Kakak Ajeng Wulandari. Pasti kita akan dipenuhkan dengan anggur-anggur baru. Luar biasa ya, betul. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali lihat Pillars in Christ atau mau join, mungkin informasinya bisa dicek di mana Rini? Iya, bisa langsung visit Instagram kita di @pillarsinchrist dan juga langsung visit website kita di www.pillarsinchrist.org. Nah, nanti di Instagramnya ada link tree, di situ Anda bisa pilih. Semuanya ada di situ, mulai dari flow, interest group, ibadah, EPIC, semuanya. Kenalan juga bisa kok. Jadi share boleh, komen boleh. Betul. Feel free. Feel free banget. Pokoknya everyone welcome here. Kalau mau make a community based in Christ, ayo kita gabung sama-sama. We find peace and the joy and the presence of God. Haleluya. Buat orang tua yang punya anak kecil juga, kita punya Sparks, yaitu children church kita. Jadi kita more than happy kalau ada anak-anak kecil juga yang mau join ke Pillars in Christ. Ayo, sedari dini ya. Jadi kira-kira informasinya udah banyak nih? Udah banyak banget sih. And kita udah ready banget untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Yeah, right? Haleluya. Are you ready Kakak Goan? So ready. Are you ready guys? Tuh, udah ready banget. Aku agak gugup juga sih diliatin kayak gini. Di sini yang udah datang sekitar 2.500 orang, tapi masih muat 12.000. Jadi datang, ayo datang. Oke, guys, jadi kita akan langsung beribadah. So, we would like to say enjoy the service. Dan kita saksikan video berikut ini. Hai PIC family. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, terdapat tiga hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban selama ibadah, kami menganjurkan saudara untuk tidak berlalu lalang, tetap menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, seperti yang kita ketahui bersama, PPKM telah resmi dicabut. Oleh karena itu, apabila saudara merasa kurang sehat, kami menganjurkan saudara untuk mengikuti ibadah secara online. Yang ketiga, apabila saudara memerlukan toilet, toilet berada di luar ruangan ini dan saudara dapat mengikuti toilet sign yang tersedia. Well, that's it from us. Are you all ready to praise and worship God together? Let's get excited and praise and worship Him together. Good morning, Pillars in Christ. Make some noise, come on! Woo! Pagi hari ini kita kasih tepuk tangan, sama-sama kita bagi berdiri dulu yuk, sama-sama. Kasih salam kiri dan kanan, katakan a very, very, very good morning to all of you. To one another, say hi. Kita bisa kasih salam 5-6 orang ke depan, kiri, kanan, semuanya. Come on, BIC.
Wow. Woo. Such a great morning. Kita bisa kembali lagi dalam rumah Tuhan. How many of you excited this morning? Saudara mau kasih tahu bahwa kemarin we just had a beautiful and fantastic morning and evening session. Berapa banyak yang datang kemarin? Kita semuanya diberkati pagi hari ini. One final chance untuk benar-benar diberkati oleh Tuhan lewat hambanya Pastor Kong Hee dan of course lewat hadirat Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini saya mau mengundang kita semuanya untuk you know not limit hati saudara tapi kita buka sebebas-bebasnya. When we praise God, praise Him dengan segenap hati, segenap tenaga saudara. When we worship Him, lift up our hands and cry out to the Lord pagi hari ini. Saya percaya sorga terbuka dan mencurahkan berkat-berkat Tuhan atas tempat ini. Buat mereka yang membuka hatinya yang setuju katakan amin. So pagi hari ini saudara sama-sama kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita hampiri Tuhan dengan ucapan syukur. Dan mari kita berdoa. Come on PIC. Begin to open up your mouth and begin to pray. Syurarabata karalabayaralabar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 
Syukur buat pagi hari ini Tuhan, kami percaya sesuatu yang besar terjadi atas tempat ini, atas setiap hati yang terbuka Tuhan. Kami percaya something good is happening this morning as we begin up to open up our heart, to lift up our voice and to bless your name. Kami percaya Tuhan, Engkau datang dengan hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa surga turun atas tempat ini. Let your kingdom come and let your will be done. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami bukan sekedar diberkati, tapi kami memberkati Engkau dengan pujian kami, dengan suara hati kami. So Father Lord, we lift up our hands, we lift up our hearts, we gonna bless your name with all our heart, with all our soul, mind. In Jesus' name we pray, Jesus. And everybody say, amen. Come on, BIC, let's go. There's no one like you, Jesus. Engkau Allah, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Karena itu Tuhan meninggikan dia. This is doxa, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amen. Bintang yang malam berkilauan dari surga, yang kudus mulia ambil rupa sederhana. Montasi, indah pesona salib yang bebaskan dosa, mendamaikan segala insan dengan Sang Pencipta. Siapakah yang sanggup untuk menahan kemuliaan tiada tara? Sing your testimony. Di hidupku ada berjuta kisahmu, dan badai pun bersenandung sebab kasihmu. Waktu di hidupku ada kehidupan baru, ku jadi insan dan aku tak berselubung membaca kemuliaanmu selalu. Oh, aku yang meratap kau ubah, menari selamanya kau ikatku dengan kekalku bahagia. Siapakah yang sanggup untuk menahan kemuliaan tiada tara? Di hidupku
juta kisahmu dan badai pun bersenandung. Sebab kasihmu tak akan terhenti waktu di hidupku. Ada kehidupan baru, ku jadi insan yang agung. Tak berselubung memancar kemuliaanmu. Terbantah lagi, segala tak bersaksi. Ku percaya pasti, sampai kau datang kembali. Ku akan terus mengabdi. Every knee shall bow, every tongue shall confess, Jesus is the Lord. Di hidupku berjuta kisahmu. Di hidupku ada berjuta kisahmu dan badai pun bersenandung. Sebab kasihmu tak akan terhenti waktu. Di hidupku ada kehidupan baru, ku jadi sudah diubahkan. Jadi kali ini di hidupku ada berjuta kisahmu dan kasihmu yang tak ku jadi senang aku. Tak berselubung memancar kemuliaanmu selalu. This is the day that the Lord has made. Amen. And we will rejoice and be glad in it. Yes. Amen. Let's go. Because He is good. He is good. Woo. Our good and no mercy and to it forever. Lord, you are good and your mercy and to it forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are, yes, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, every nation and time, from generation to generation, we worship you. You.
joy and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. All of them would praise Him, all of them would praise Him. Everybody say, rejoice in the Lord always, and again I say, again I say, rejoice in the Lord always. This morning, come on, we shout your praise, we feel your presence this morning. Oh, let Jesus be the center of our worship. Come on. Hallelujah. Let you be the center of it all. Only you, God. Only you. Spirit of God, flow in this world. The earth is created. His hands form the dust, He breathed out His soul, the love is created, so breathe.
within me. Within me. Take control of our life this morning. We open our hearts to you, Lord. We open our hearts. Use me, Lord. Use me, Lord. There's nothing like your presence, Lord. There's nothing like within your presence. Again and again, you
draw near to you, Lord. Emmanuel, God is with us. We draw near to you. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami, Tuhan. Mengerjakan kemauan dan kemampuan untuk hidup dalam kehendak-Mu. Pagi ini kami berserah kepada-Mu, Tuhan. Mau jadi penyembah-Mu.
dalam hadirat Tuhan. I worship you, Jesus. I worship. Speak it to open up our heart. In all of my heart. Yes, Lord. And all of my soul. I love you. I love to worship you. Sing it from the top. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. Come on. I love you. Come on, pillars in Christ, if you love him, come on, sing it out together. I worship, we worship you, Jesus, I worship you. Amen. With all of my heart and all of my soul, I love. Hadirat Tuhan dan Roh Allah yang rindu untuk menjamah setiap saudara. Biar izinkan saudara, Roh Tuhan itu melawat setiap hati. Sebagaimana tadi malam dan kemarin pagi, lawatan Roh Kudus begitu luar biasa atas tempat ini. Saya percaya sesuatu yang lebih baik dan lebih besar akan terjadi jika lo saudara percaya. Mari sama-sama saudara pagi hari ini izinkan Roh Kudus masuk dan menjamah setiap hati. Saya percaya yang lemah akan beroleh kekuatan, yang sakit akan pulang dengan kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan akan berikan kelegaan, bahkan yang terikat pagi hari ini pun saya katakan ada kemerdekaan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara pagi hari dalam hadirat Tuhan, mari kita reach out to his presence, mari angkat tanganmu, mari berseru kepada dia. Dan jangan lewatkan kesempatan ini. Haleluya, come on. Let's begin to worship him this morning. Mari sama-sama kita mulai berkata-kata kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Meminta tolong kepada Tuhan. Shigiri arala barakara. Jangan takut dan jangan gentar, saudara. Percaya kepada firman-Nya melebihi daripada keadaanmu. Percaya kepada dia yang memulai pekerjaan baik, dia yang akan meneruskannya. Come on PIC, korabata karala barabaranya.
Mari undang dia, saudara. Mari undang dia. Yes, come on, PIC. Woo. As we worship, come all together. As we worship, let your spirit fill this place. Come on, sweet spirit. Yakin sayangnya Tuhan gak berakhir dan belum berakhir dalam hidup kami. Tuhan, kiranya pagi hari ini kami boleh membawa yang baik kepada Tuhan. Lewat hati kami, lewat pujian kami, lewat sembah kami Tuhan. Kami percaya tidak dapat menggantikan apa yang Tuhan sudah kerjakan, masih kerjakan dan akan Tuhan buat dalam hidup kami. Tapi kiranya Kau terima setiap penyembahan kami Tuhan. Yang berangkat dari hati, yang gak punya agenda lain selain mau menyenangkan. So we give you all the glory and all the honor and our love to you Jesus. In Jesus' mighty name. Yang percaya bersama dengan saya katakan. Amen. Amen. Come on, let's give our big hand. Hallelujah. Come on, PIC. He deserves our praise and glory. Hallelujah. Woo. Wow. Praise the Lord, praise the Lord. Selamat pagi saudara, sebelum saudara duduk, saudara boleh tengok kiri kanan dan high five buat 5 orang, katakan a very good morning. Dan so good to worship God together with you this morning. Awesome, puji Tuhan, luar biasa.
luar biasa. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak saudara bersuka cita pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara. Berapa banyak saudara juga diberkati oleh hadirat Tuhan. Dan gak ada salahnya saudara pagi hari ini. Mari kita berikan apresiasi to the one and only intimately known. Come on this morning. Wow, praise the Lord. Thank you guys, thank you guys. Terima kasih buat pelayanannya. Dan juga buat teman-teman yang ada di front of house. Praise the Lord, puji Tuhan. Thank you so much online team, kameramen, kamera girl, hospitality, usher, service coordinator, semuanya. Thank you so much. Benar-benar diberkati bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan kalian semua. So welcome di GBD Pillars in Christ pagi hari ini. Such a special morning karena ada di tengah-tengah kita. You know, ada you know our inspiration. Ya, Pastor Konghi dan juga Pastor San pagi hari ini. Kita kasih tepuk tangan buat mereka. Wow. Saudara, kemarin kita benar-benar mengalami hari yang luar biasa. Ada sebuah definisi yang benar-benar dijelaskan sama Pastor Kong kepada kita semuanya. And I really encourage buat teman-teman semuanya. Kalau saudara belum dengar, saudara bisa lihat nanti rekamannya. Dan beliau menjelaskan begitu luar biasa. And kita jadi lebih jelas tentang direction yang kita mau arahkan dari Pillars in Christ ke depannya. Praise the Lord, puji Tuhan. Saudara, jikalau ada di antara saudara yang baru pertama kali atau kedua kali hadir beribadah bersama dengan kami secara onsite maupun online, ya, yang onsite dulu, saya mau mengundang saudara dalam hitungan yang ketiga untuk boleh mengangkat tangan. Nanti Asher akan memberikan welcome card dan juga ada gift dari kami semuanya. Kami rindu berkenalan dengan saudara. So dalam hitungan yang ketiga, jikalau ada di antara saudara yang baru melayani, yang baru datang beribadah bersama dengan kami, boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Jikalau ada, wow, ada 1, ada 2. Welcome, welcome, welcome. Ada lagi, ada 3 di sebelah sana. Masih ada lagi. Jangan malu-malu saudara. Kami akan memberikan gift dan juga, you know, welcome card. Ada lagi, boleh angkat tangan. Wow, ada 4, puji Tuhan. Selamat datang di GPD Plus in Christ. Semoga saudara suka beribadah bersama dengan kami. Jikalau saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami rindu untuk mengundang saudara beribadah kembali lagi minggu demi minggu bersama dengan kami. Dan jikalau saudara pengen tahu siapa sih sebenarnya Pillars in Christ dan apa yang sedang kami kerjakan, di tangan saudara terdapat welcome card yang saudara dapat mengenal siapa kami dan apa yang sedang kami bangun di gereja ini. Jikalau saudara juga butuh informasi tentang flow, komsel, Bible study, dan lain sebagainya, saudara dapat bisa masuk ke Linktree di Instagram kami. Saudara dapatkan semua informasi dan pertanyaan-pertanyaan saudara akan dengan senang hati kami jawab semuanya. So semoga saudara suka pagi hari ini. Dan bersyukur ada dalam hadirat Tuhan, katakan amin saudara. As usual dan juga tapi bukan kebiasaan bahwa di gereja kami, sebelum kita memberikan persembahan, kita selalu mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa yang terlepas dari hidup kita, itu adalah sebuah penyembahan di mata Tuhan karena kita melakukannya dengan kerelaan dan ketulusan. Pagi hari ini, salah satu orang yang luar biasa, please welcome Wilfred Hanafi. Come on. And Eliza, yeah. Haleluya. Haleluya. Thank you intimately known. Terima kasih intimately known. You make it a lot easier to share. Membuat sangat mudah untuk dapat berbagi pada pagi hari ini. How many of you were here for the seminar yesterday? Berapa recently? Banyak dari saudara yang hadir pada seminar kemarin? I had such a great time. Saya sangat diberkati. It's a lot of theology. Banyak banget teologinya. But because we had the presence of God. Tapi karena kita memiliki hadirat Tuhan. A lot of we learn a lot of rhema. Kita mempelajari banyak rhema. No, for those who don't know, I'm a flow leader. Buat yang nggak tahu, saya adalah seorang flow leader. So in PIC, when we started. Di PIC saat kami memulai. We named our cell group Flow 001, Flow 002. Nama flow-nya itu adalah Flow 001, Flow 002. We had big dreams. Kita memiliki mimpi yang besar. Because we wanted around 1,000 cell groups, right? So 001. Kami rindu memiliki sekitar 1,000 cell group, saudara. I was in Flow 002. Nah, saya dari Flow 002. And recently, we had a bit of a transition in our church. Kita memiliki transisi sedikit di gereja kami. Kare decided, hey, Wolf, all the cell group leaders, why don't you come up with a name for your cell group? Pastor Ray bilang, gimana kalau misalnya setiap cell group itu punya nama? So I prayed for our cell group. Dan kami sangat senang dengan cell group kami. Aku doa. Okay, kita berdoa untuk cell group kami. Mohon maaf, yeah, saudara. And God gave me the name CO2.
Tuhan memberikan nama itu CO2. In the beginning I was thinking, oh okay, because we was from flow 002, so CO2 makes sense. Oke, okay, karena namanya komsel 002 jadi CO2 makes right, sense. Like cell group 02, right? Ya, jadi kayak komsel 02, CO2. But then I started to learn that it's more about the idea of being carbon dioxide, CO2. Nah, tapi sebenarnya ini adalah ide mengenai keluar, coming to outside. CO2, carbon dioxide, saudara. Yeah, so like, and then when I was praying and I realized that God was speaking to me and he said, you know, it's so important for us to be the carbon dioxide in the society today. Wow, Tuhan berbicara pada saya betapa penting kita untuk menjadi karbon dioksida bagi lingkungan kita, di sekitar kita. As God is our oxygen. Tuhan adalah oksigen kita. Something we need so every single day. Sesuatu yang kita butuhkan setiap detiknya. Yeah, we become the influence in the world. Kita menjadi influencer di dalam dunia ini. But yesterday, you know, as we were listening to the seminar. Sembari kami mendengarkan seminar kemarin. You know, God reminded me. Tuhan mengingatkan saya. About the Trinity. Tuhan mengingatkan saya mengenai Trinitas. He says, Wilfred, you know, CO2 is just like the Trinity. Tuhan bilang, Wilfred, CO2 itu komsel kamu seperti Trinity. See, there are three atoms in the Trinity, in CO2. Ada tiga item di dalam CO2. All of it has to exist before carbon dioxide can be created. Okay, semuanya itu harus ada sehingga komsel ini bisa terbentuk. And he says, you know, it's the same as Christ, see? Sama seperti C untuk Christ. Holy Spirit, O. Holy Spirit adalah O-nya atau Roh Kudus adalah O-nya. And God our Father. And God our Father. All three have to exist for us to be a theosis in this world. Tiga-tiganya harus ada supaya kita bisa ada di dunia ini. And I was blessed just understanding that. Dan saya sangat terberkati saat saya memahami itu. So I really encourage all of you who have not joined the seminar to go and listen. Saya sangat mendorong Bapak Ibu semua yang belum mendengarkan seminar kemarin untuk dapat menonton tayangan yang nanti akan disediakan. Okay, I'll start my offering message. Okay, sekarang saya akan memulai offering message okay, saya. So many times, you know, when we share. Banyak kali saat kita diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. You know, we're always faced with a moment of reflection. Kita dihadapkan dengan momen-momen untuk refleksi diri. You know, as I was preparing for today's offering message. Saat saya mempersiapkan offering message pada hari ini. I was reminded of one of my biggest misunderstanding of giving. Saya diingatkan atas salah satu kesalahpahaman saya terbesar saat memberi. Now, I don't know about you guys, but for me. Saya enggak tahu tentang saudara semua, tapi untuk saya. There are times when the offering message starts. Ada waktu-waktu saat offering message itu dimulai. I think to myself. Saya berpikir sama diri saya sendiri. Today I'm going to give according to how good the offering message is. Hari ini saya mau memberi tergantung sama bagus enggaknya offering message yang disampaikan you know, hari itu. We prepare our wallets. Nah, saat kita mempersiapkan itu. And we say, wow, this message is so good. Duh, bagus banget nih offering message-nya. I need to give more. Saya mau kasih lebih deh. Oh, today's message okay lah, so-so. Nah, tapi hari ini offering message-nya B aja. Gitu. I just give my normal. Saya kasihnya normal deh. And if we want to be honest with ourselves. Apabila kita mau jujur dengan diri kita sendiri. At times we give on the basis of the quality of the message. Maybe, mungkin ada waktu-waktu di mana kita memberi sesuai dengan kualitas dari offering message-nya. Rather than a request from God. Dibandingkan dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau. So today I only have two points. What is the right mindset we need to have when we give? Hari ini saya punya dua poin. Apa sih mindset atau pola pikir yang benar dan tepat saat kita mau memberi? The first point. Poin yang pertama. We give because we are led by God. Kita memberi karena kita dipimpin untuk memberi. If you look at any example in the Bible. Apabila saudara melihat contoh-contoh yang ada di Alkitab. About giving, there is not one time where somebody is giving because of a good message or a good preaching. Gak ada pernah sekalipun orang itu memberi karena baik buruknya dari offering message yang disampaikan. All the giving in the Bible is because they are led by God to give. Semua pemberian yang ada di Alkitab itu adalah karena mereka dipimpin oleh Tuhan untuk memberi.
This is not Britain's Got Talent or American Idol. Ini bukan Britain's Got Talent atau ajang American Idol, saudara. How good the offering message is should not be the benchmark of your giving. Baik buruknya daripada offering message yang disampaikan itu harusnya enggak menjadi patokan kita memberi. We need to pray and listen to God's prompting on how much we should give. Kita harus berdoa dan menanyakan kepada Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan mau dan rindu untuk kita berikan. And when we are given a figure. Dan saat kita diberikan suatu angka. Obedience in your giving is a reaction of your love for God. Ketaatan saat saudara memberi adalah reaksi tanda kasih kita kepada Tuhan. Amen. Amen. Point number two. Poin nomor dua. Our possessions are not our assets, but a shareholder's loan from God. So good. Apa yang kita miliki sekarang, saudara, itu bukan aset kita, itu tapi seperti pinjaman pemegang saham dari Tuhan. See, I'm an accountant. So. Accounting. Okay. So, Ko Wilfred ini adalah seorang akuntan. So it's very important where we put our assets and our where we put our figures. Sangat penting untuk memilah-milah di mana saya meletakkan aset saya atau di mana saya menaruh angka-angka. So that's why when I was thinking of the offering message, I think like an accountant. Saat saya ingin memberi, justru seringkali itu saya berpikir seperti seorang akuntan, banyak kalkulasi. Yeah, we need to change our mindset from we are not giving what we have. Kita harus mengubah mindset kita saat memberi. Kita bukan memberi dari apa yang kita miliki. But from what we have been given. Tapi dari apa yang Tuhan sudah percayakan. If you think about the story of the talents. Apabila saudara melihat kisah atau mengingat kisah mengenai talenta. See, the servants when they reap 5 to 10 talents. Saat hamba-hamba itu berhasil menuai 5 sampai 10 talenta. They did not keep it. Mereka tidak menyimpan itu untuk diri mereka sendiri. Although it's their efforts, walaupun after semua usaha yang mereka lakukan untuk menuai talenta itu, but they gave it all back to the owner. Mereka kembalikan itu semua kepada pemiliknya. Because it was never their seed that they're harvesting from. Karena dari awal itu bukanlah benih yang mereka miliki yang mereka tanam. Now does this mean that we have to give everything we have? Gak berarti juga kita harus memberikan semua yang kita punya. Of course not. Enggak lah ya. Yeah. For us to understand that, let's go to one Bible verse in the. Untuk kita lebih memahami ini, mari kita sama-sama buka satu ayat firman Tuhan. This verse was actually shared in last offering message. Ayat ini sebenarnya sudah dibagikan pada offering message sebelumnya. Now let you read the one. Okay. Saya akan membacakan dari 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amen. See, the keyword here is the grace of giving. Keyword dari ayat ini adalah grace of giving atau karunia dalam memberi. Grace is undeserved favor. Saudara, kasih karunia adalah bantuan atau perkenanan yang sebenarnya tidak layak kita terima. So the grace of giving. Jadi kasih karunia dalam memberi. Means to give, the act of giving without expecting something in return. Berarti tindakan memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Today I want to encourage everyone here. Saya ingin mendorong saudara yang ada di sini. Let's not give expecting something in return. Jangan memberi karena supaya kita expect something atau mendapatkan imbalan. Because then your relationship with God will just be transactional. Maka hubungan Anda dengan Tuhan hanya akan sekedar sebuah transaksi. Don't give because the church deserves your giving. Jangan memberi karena saudara pikir gereja ini layak untuk menerima pemberian Anda. God will provide that. Tuhan yang akan menyediakan bagi saudara. And definitely don't give because of what I share today. Dan pastinya jangan memberi hanya karena apa yang offering message saya bagikan pada hari ini. Give because God speaks to you. Memberilah karena Tuhan berbicara kepada saudara. And give not from what you own. Memberilah bukan karena apa yang kita miliki. But from what you have been entrusted with. Tapi karena apa yang Tuhan sudah percayakan bagi hidup kita. So I'm gonna pray. Mari kita berdoa. And I'm gonna ask everyone to close your eyes. Saya minta saudara semua untuk menutup mata saudara. Father, thank you so much for this wonderful day.
Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini. Lord, thank you for gathering each and every single one of us here today. Terima kasih telah mengumpulkan setiap kami hari ini. Father, as we prepare something to give back to your kingdom. Bapak, sembari kami mempersiapkan untuk memberi untuk Engkau. Speak to us, each and every single one of us. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami. The sacrifice that you think is well deserving. Persembahan yang kami berikan hari ini. Help us, Lord. Bantu kami, Tuhan. In every endeavor of our lives. Di dalam setiap usaha yang kami lakukan. We thank you, Lord. Kami bersyukur, Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Mari sama-sama kita siapkan hati dan kita siapkan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dan pemberian lainnya melalui QR code yang terdapat di layar di depan atau pada layar saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Bagi saudara yang mau memberi secara cash atau tunai, saudara dapat mengangkat tangan Anda agar usher dapat memberikan amplop persembahan dan setelah selesai ibadah, saudara dapat menyerahkannya kepada usher yang bertugas di lobi di depan. Saya berikan waktu bagi saudara untuk dapat memberikan. Baik. Terima kasih dan Tuhan memberkati saudara. Selanjutnya mari kita sama-sama saksikan PIC News. Thank you. Happy Sunday PIC. Back in the house of the Lord. And now you. Dan pastinya kami sangat bersuka cita boleh bersama-sama dengan saudara semua dalam Our Beloved Church, Pillars in Christ. PIC salah satunya melalui Flow. Fellowship leads to dibagi berdasarkan variasi minat jemaat yang ada di PIC. Nah, berikut Flow yang ada di PIC. Melalui Flow kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang Yesus Kristus melalui kehidupan saudara seiman. Naik ke atap sambil bawa guci. Depannya ada pohon bambu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, cakep. Yes. Nah, bagi saudara yang menggunakan aplikasi YouVersion dan juga untuk membaca firman Tuhan, kami ingatkan kembali untuk kiranya dapat menyetel Pillars in Christ sebagai church atau sebagai gereja kalian. Biar kita bisa terkonek melalui aplikasi YouVersion. Nah, aku pernah baca quote kayak gini nih, Rin. If serving is beneath you, leading is beyond you. Yang artinya apa tuh, Chris? Kurang lebih kayak gini nih. Kalau engkau tidak bersedia untuk melayani, berarti engkau tidak siap untuk memimpin. Wih. Super sekali. Sangat super. Karena tema kita di bulan Agustus ini adalah On His Majesty's Service. Wow, so good. And of course, it's our privilege to serve the King of Kings. Yes, benar banget Rin. Jangan tunggu sempurna untuk melayani. Yuk kita bertumbuh bareng, kita melayani bersama sambil kita juga dimuridkan untuk menjadi seperti Kristus. Untuk mengawali tema On His Majesty's Service, minggu depan 6 Agustus 2023, our beloved senior pastor Ray Fernando akan menyampaikan dasar firman Tuhan yang pastinya akan meneguhkan kita semua. Ibadah ini juga akan disertai perjamuan kudus, so bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online dapat menyiapkan elemen perjamuan seperti roti dan anggur di rumah masing-masing. Young people, mana suaranya? Yeah. Say E, say O, oh. Say Z, Z.
Jesus. Jesus. Well, Zil, di bulan Agustus kita akan sama-sama belajar lebih of serving dengan tema unqualified. Wow. So Zil, let's learn and practice worship and experience Christ through our midweek service, Epic. Epic 2. Special present worship night with intimately known and our beloved sister Ajeng Wulandari. So church, please stay connected with us and don't forget to follow our social media or visit us through our website di www.pillarsinchrist.org. Sekian dari kami, enjoy the service and let's foster revival onward. Sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Lebih keras lagi PIC, katakan haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya senang sekali karena di tengah-tengah kita bukan cuma ada Pastor Frank dan Pastor Dina, tapi ada Pastor Kongki dan juga Pastor San yang ada di tengah-tengah kita. Ada Pak Wahyu juga yang datang tadi pagi langsung ke ibadah gereja kita. Oke, berapa banyak saudara gak sabar dengar firman Tuhan? Amin. Karena hari ini semuanya mulai dengan pantun, saya akan mulai dengan pantun juga. Oke. So, oke. This poem is for you, son. Kembang mayang di kota Malang. Kurang kencang, ulang ya. Kembang mayang di kota Malang. Baunya harum, sedap dilihat. Pastor San sayang, kami mau bilang. Ulang ya. Ulang deh ya. Kembang mayang di kota Malang. Baunya harum, sedap dilihat. Pastor San sayang, kami mau bilang. We love you so much and always in our heart. Second pantun. Can you stand up, Pastor San? Okay. Say we love you. This is for Pastor Kong. Makan rendang di Padang Garuda. Dicampur nasi pakai kacang panjang. Pastor Kong sayang, kami berdoa. Bahagia, diberkati, dan umur panjang. So PIC, mari bangkit berdiri. Please welcome Pastor Kongki. Praise God. Puji Tuhan. Come on, let's give the Lord a big hand. Hallelujah. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Hallelujah. Amen. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Give the Lord a big hand one more time. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Please be seated. Silakan duduk. Wow, I'm just so blessed to be here this morning. Saya sangat diberkati ada di sini pagi hari ini. I feel like I come home, you know. Saya ngerasa kayak pulang rumah. Your praise and worship is so good. Pujian penyembahannya begitu luar biasa. I just cried in the presence of God. Saya cuma menangis di hadapan hadirat Tuhan. Yeah. And today I have Matahari with me. Hallelujah. Dan hari ini saya punya Sun bersama dengan come, saya. Come, Sun, come and say a few words. Yeah. Amen. It's not very often she follows me in my preaching. Gak terlalu sering Pastor Sun ikut saya dalam saya berkhotbah. Yeah. Say a few words. Thank you, everyone. Terima kasih semuanya. I don't know exactly every word what you said, Pastor, just now. Saya nggak tahu ngerti beberapa kalimat, tapi saya baru tahu cuma kata Pastor. But it sounded beautiful and smelled really fragrant, right? Yes. Something like that. Yes. Yeah. I just want to say thank you so much for having Pastor Kong and myself. Saya ucapkan terima kasih sudah terima saya dan Pastor Kong. Pastor Cole mentioned that it feels like home during praise and worship. Pastor katakan rasanya kayak rumah selama pujian penyembahan tadi. It so feels like home because the presence of God is so evident this morning. Berasa banget seperti di rumah karena hadirat Tuhan itu begitu nyata di tengah kita. I was really deeply touched, you know, and when you're in the presence of God, you feel so inspired. Saya benar-benar dijamah begitu dalam karena pujian penyembahan tadi begitu menginspirasi saya. When you're in the presence of God, dreams and visions come to you, right? Kalau kita menyembah Tuhan, mimpi dan visi datang dalam hidup kita. And that's what happened to me this morning when I was standing here just worshiping God. Dan itu yang terjadi pada waktu saya di sini waktu menyembah Tuhan.
Tuhan. I saw, you know, I saw in my spirit eye, I saw the King of Kings. Saya lihat dengan mata rohani saya Raja segala Raja. I saw Jesus walking, you know, just among us. Saya rasa Yesus ada berjalan di tengah-tengah kita. And it's like Isaiah 6 says that, you know, His train fills the temple. Seperti di dalam Yesaya 36 katakan dia memenuhi bait Allah. And the train of God was so long and it was just sweeping across the hall. Dan aliran itu begitu panjang kemudian menyebar ke kiri dan ke kanan. And one thing about the train of God is that, you know, for a king, the longer the train, the more victorious the king is. Semakin banyak aliran itu semakin panjang. Because every time when a king wins a battle, the enemy's train would be cut off and sold to the king. Wah, karena pada waktu setiap apa tadi itu jubah itu lewat, semua musuh itu yang kena itu akan dikalahkan. And I saw our king, his train is so long because Hallelujah. All our victory yes. is sold unto him because yes. of what he has done dan for us. Dan saya lihat jubah Tuhan itu yes. begitu panjang. Dan akan bawa kemenangan buat kita. So I just want to encourage you. Dan saya benar-benar ingin mendorong saudara semua. I don't know what you are going through and I don't know what sacrifices you have made for this church or for your lives. Dan saya tahu apa yang sudah saudara berikan dan korbankan untuk gereja ini dan hidup saudara. But I want to tell you that victory is coming and victory has already come. Yes. So saya katakan ada kemenangan yang sudah disiapkan buat kita. And our victory is forever sold to the train of Jesus. Dan dan kemenangan kita itu ada bersama-sama dengan jubah Yesus yang panjang. Be blessed, PIC. Have a great morning. Semoga diberkati semua PIC. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Praise the Lord. We've been married now for this year is our 31st year. Kami sudah menikah selama 31 tahun. Yeah, so yeah, God is good. So you can imagine living with Sun. She's so inspired every day. Sudah bisa bayangkan hidup dengan Sun. Dia begitu berinspirasi setiap hari. She has this revival burning in her heart. Ada kegerakan besar selalu ada tumbuh dalam hatinya. So she inspires me to live on more and more for Jesus. Jadi dia menginspirasi saya untuk hidup lebih lagi dalam Yesus. Let's give Sun a big hand. Mari kita beri tangan dulu buat Sun. Amen. One of my greatest friends in the whole world, one of my bestest friends is Wahyu Hanafi. He especially flew in this morning just to be with us. Come on, Wahyu, just give him a big hand. Yeah. Wahyu, no need translation. You just speak Bahasa. Yeah. He is the father of Wilfred earlier. So come, Wahyu, just say hi. The last time you were here was 2 years ago, I heard. In this church, yeah. Yeah, come, come. Bahasa, bahasa. Yeah, thank you. This morning, special untuk Bang Wahyu Pastor Paul. Wow. Because he's my mentor. Wow. He's my best friend. Yeah. Best friend, mentor, son. Yeah. Yeah. I told my wife, you know, it's supposed to be seharusnya besok pagi, tapi saya bilang harus ganti pagi hari ini. Wow. Dan istri saya cuma tunduk kalau dengar nama Pastor Kong. My wife only changed my ticket because of your name. Thank you. Ya, saya sangat pertama kali datang ke tempat ini ya. Ah, kedua kali. Yeah. And very good. Very good to see a new place, new people. Some of the old people are always still here. Yeah, sangat sangat senang, sangat diberkati, dan saya juga sangat berapa tahun ini juga 5-6 tahun ini sangat diberkati oleh Tuhan, ya. Dan saya bilang banyak orang bahwa orang Amerika, orang Eropa, orang Australia banyak yang mengasihi Tuhan, tetapi yang takut kepada Tuhan itu tidak banyak. Dan ini yang kita harus lakukan juga sebagai gereja, sebagai jemaat, untuk kita bisa selalu takut sama Tuhan. Takut dengan Tuhan yaitu mentaati firman-Nya dan juga jauh dari segala dosa. Dan pengalaman saya 5-6 tahun ini adalah saya sangat takut dengan untuk berdosa. Dan itu yang membawa saya berkat yang begitu besar, karena di mana ada dosa, hadirat Tuhan itu tidak ada. Hadirat Tuhan itu meninggalkan kita. The presence of God. Yeah. Depart from us, right? Yeah. So, tapi kita kalau sudah jadi Kristen, sudah makin lama,
itu makin bahaya karena dosa itu makin, bahasa Inggrisnya makin subtle. Ya, sangat, kadang-kadang kita bisa keliru gitu, dosa enggak nih, dosa enggak. Dan seringkali kita bisa meyakinkan diri kita, ah enggak apa-apa dah. Tapi ngatanya kita sudah masuk dalam dosa lagi. Gitu. Jadi kita harus hati-hati itu aja ya. Tapi yang saya takut ya itu saja. Karena kalau kita lihat di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, yang Tuhan bilang di situ adalah kita punya kejahatan, ya bahasa Inggrisnya iniquities, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ada satu pemisah di mana Tuhan tidak mau kasih lihat mukanya dan tidak mau mendengar doa kita. Ayat ini yang bikin saya takut di 6 tahun yang lalu setelah saya belajar Bible lagi, ya. Jadi saya bilang kalau misalnya kita pertama kali membuat salah, itu dipanggilnya dosa. Tapi kalau salah itu diulang-ulang, bahasa Inggrisnya dipanggilnya transgression, berarti pelanggaran. Nah pelanggaran itu diulang lagi menjadi makin jahat, itu menjadi iniquities bahasa Inggrisnya, yaitu kejahatan. Nah kalau sudah sampai tahap kejahatan, kadang-kadang Tuhan bilang, udah dah cukup dah, gue capek sama lo. Nah itu bahaya, ya, jangan sampai kita masuk ke taraf itu tanpa sengaja atau disengaja, dan disitulah yang kadang-kadang kita tidak melihat terobosan, sukses, berkat yang datang seharusnya otomatis dari Tuhan. Tuhan sudah janji semua sukses itu semua sudah ada di depan kita. Waktu Tuhan kasih kita hidup kita, itu semua sudah ada, komplit. Tapi adalah dosa kita yang kehilangan kita punya kreativitas, ability kita, ataupun productivity kita. Itu karena kita berdosa, kita hilang salah satu dari itu, atau karena bisa tiga-tiganya hilang. Ya, so itu saja yang saya rasa. But semua ini, this is my teacher. Dari Wolver. Saya kawan. Sudah hampir 30 tahun ya. Almost 30 years I've been learning and teaching from Pastor Kong and Son in the City Harvest. And that's it's what they make me. It's what family is all about. Thank you. Let's give Dr. YU a big hand. Praise the Lord. Puji Tuhan. Father, we want to thank you this morning. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. We are able to have the word of God. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Father, I just pray in Jesus' name. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, berbicaralah bagi kami. Lord, you are good all the time. Karena Tuhan, Engkau baik itu sepanjang help masa. Help us to become closer to you. Bahwa kami untuk lebih dekat dengan Engkau. And become more like you. Dan menjadi seperti Engkau. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amen. Amen. You know, in the parable of the prodigal son, the boy squandered the entire father's inheritance for him. Sudah tahu dalam perumpamaan anak yang hilang, anak yang bungsu itu berfoya-foya menghambur-hamburkan harta daripada ayahnya. Now he thinks the only way for him to get home, to get basic food and shelter, is to become his hired servant. Dan satu-satunya cara yang dia pikir untuk bisa kembali ke rumah bapaknya adalah menjadi pelayan di rumah di mana tempat bapaknya tinggal. He doesn't realize that his identity as the child of the Father is so great, there's enough forgiveness and love in that relationship. Dia tidak menyadari identitasnya sebagai anak daripada bapaknya itu begitu besar, punya segala hal yang baik di dalamnya. But when he realized his true identity, it changed his whole life, the way he lived, the way he related to his family and to everyone. Tetapi waktu-waktu dia menemukan identitas dia yang sebenarnya, itu mengubah kehidupannya, cara berpikirnya, cara hidupnya dengan orang lain. It empowered him to rise above his hardship and adversity. Dan itu membuat dia bisa bangkit dari kesengsaraan yang dia alami. And gave him tremendous inner freedom and joy. Dan benar-benar memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. At the same time, his older brother also didn't realize his true identity. Di waktu yang sama, kakaknya tidak menyadari sebenarnya identitas dia sebenarnya. He only sees himself as a very busy worker, busy, 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 working for the father's estate. Dia hanya melihat bahwa dirinya itu sebagai seorang pekerja yang bekerja begitu keras untuk properti bapaknya. He didn't see himself as the beloved son. Dia enggak bisa melihat dirinya sebagai anak kesayangan papanya. He didn't appreciate the depth of his father's love for him.
dia enggak bisa mengapresiasi apa yang kasih bapaknya kepada dia. So his relationship is based on how much he can work for his dad, and because that is the extent of how blessed he's going to be. Jadi dia hanya melihat bagaimana kasih itu dia dapatkan dari bekerja keras dengan bapaknya. And this affected his own personal development and growth. Dan ini memberikan dampak kepada pertumbuhan dia. He didn't find the sense of belonging. Dia enggak punya rasa memiliki. Although he was the firstborn son. Meskipun dia anak sulung. He grew up to be very bitter and angry as a person. Dia bertumbuh menjadi orang yang pahit dan orang yang marah. See, one of the most important revelations you can get is to know who you are in Christ. Tahukah saudara, pewahyuan yang paling penting dalam kehidupan kita adalah tahu siapa diri kita dan identitas kita di dalam Kristus. Understanding your true identity in God as His son and as His daughter. Memahami tentang identitas kita sebagai anak Allah. How many of you remember this story, The Lion King? Berapa banyak saudara ingat cerita The Lion King? Have you watched this? How many of you watched this movie before? Yeah. Berapa banyak sudah nonton film ini? Yeah. Yeah. I was with Bernard, one of my staff, and then he said, "I watched this many times." Saya dengan Bernard, terus saya bilang, saya nonton ini berkali-kali. Now, this is a story of Simba, the little baby lion. Ini cerita tentang seorang anak singa kecil namanya Simba. And he was deceived by his evil uncle to think that he was responsible for his father's death. Dan dia diperdaya oleh pamannya, dibilang bahwa dia bertanggung jawab atas kematian daripada ayahnya. His dad was the Lion King. Ayahnya adalah Lion King. Now he was ridden with guilt and shame. He fled from his homeland. Dipenuhi dengan rasa bersalah, dia pergi keluar dari kampung halamannya. Yeah, and he met some friends, you know, a cat and a pig. Jadi dia ketemu beberapa teman, kucing dan seekor babi hutan. They taught him Hakuna Matata, no worries, Hakuna. Tell your neighbor, say Hakuna Matata. Mereka katakan, wah, udah hidup santai aja. Hakuna Matata, right? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Yeah, no worries. Katakan jangan khawatir. So he grows up with them and live a carefree life. Jadi dia hidup bersama dengan teman-temannya dan hidup dengan bebas. No responsibility, gak ada tanggung jawab, gak ada tujuan. But he was wasting his life away. Tapi dia menyia-nyiakan kehidupan dia. Meanwhile, in his homeland, his evil uncle was destroying everything. Sementara itu di kampung halamannya, paman yang jahat sedang menghancurkan orang-orang di sana. One day Simba came to a river and he saw his own reflection. Satu hari Simba datang ke sungai dan lihat bayangan dirinya. Suddenly he realized he looked exactly like his dad. Dan tiba-tiba dia menyadari bahwa dia mirip sekali dengan bapaknya. And memories of the Lion King came into his mind. Dan memori tentang Lion King itu datang kembali kepada pikirannya. He realized he's not a little cat or a little pig. Dan dia menyadari dia bukan kucing yang kecil ataupun dia bukan babi hutan. He has been created to reign and rule over the land. Dia diciptakan untuk memerintah atas halaman situ. So the whole story is about this young lion reclaiming his identity. Jadi, and fulfilling his destiny as the king of the forest. Jadi keseluruhan cerita ini tentang bagaimana Simba yang kecil ini menemukan identitasnya. And the more he realized who he was, the more authority he had. Dan semakin dia menyadari siapa dirinya, semakin tambahlah kuasa dan otoritas dalam hidupnya. For example, he didn't know he could roar. Contohnya dia enggak tahu kalau dia bisa mengaum. Wow, yeah, wrong. Yeah. So at the end, the climax of the movie was when he confronted his evil uncle. Jadi pada bagian akhir, pada waktu dia ketemu dengan paman yang jahat. And he roared for the first time. Dan dia mengaum untuk pertama kalinya. And in the movie, all the entire jungle, all the trees shook. Dan tiba-tiba di film tersebut, semuanya bergetar. Yeah, and he realized he had an inner power to cast the uncle out and to claim back the rulership of the land. Dan dia menyadari bahwa dia punya otoritas untuk bisa mengusir dan mengalahkan paman yang jahat. My friends in PIC, I'm here to tell you this morning, you are like Simba. Saudari pasti engkau seperti Simba, saya mau katakan hari ini. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you want to clap, let's give the Lord a big hand. Kalau tepuk tangan lebih lagi. You have the Lion King living on the inside. Engkau memiliki Lion King di dalam kehidupanmu. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Dia Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. And when you roar, every demon in hell should tremble. Dan pada saat saudara mengaum, semua iblis di surga akan ketakutan. Come on, let's give the Lord a big hand. Mari beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita Yesus. Turn to your neighbors and say the Lion of Judah is living in katakan, you. Katakan the Lion of Judah is living in you.
Knowing who you are and the authority you have in His name is a major theme in the whole Bible. Mengetahui siapa dirimu di dalam Tuhan itu adalah tema utama dalam Alkitab. And this is a major distinctive of us Pentecostals. Dan inilah yang membedakan kita sebagai orang Pentecosta. Christianity is more than just the forgiveness of our sin. Kekristenan bukan sekedar hanya pengampunan dari dosa-dosa kita. Forgiveness is just the entry level. Pengampunan hanyalah sebuah pintu gerbang. Jesus says, "I'm the door." The door is spelled forgiveness. So you walk through it. Yesus katakan, "Akulah pintu," dan pintu itu adalah pengampunan. Jadi kita berjalan melewati pintu tersebut. Christianity is walking through that door and coming into an ever closer union with God. Kekristenan berarti kita melewati pintu tersebut dan mengalami kesatuan dengan Tuhan. To be so one with God, that you're changed into His likeness and His image. Menjadi satu dengan Tuhan sampai kita diubahkan. That you become like Jesus in life and in holiness. Sehingga kita bisa menjadi seperti Yesus dalam kehidupan dan dalam kekudusan kita. So all throughout the Bible, God wanted His people to know who they truly are. Jadi di seluruh Alkitab Tuhan sebenarnya ingin tahu siapa diri kita sebenarnya. Gideon felt so small and weak as his nation faced the attack from the enemy. Gideon merasa lemah dan kecil pada saat bangsanya itu diserang oleh musuh. But what did the angel say to him? Tapi apa yang malaikat katakan kepada Gideon? Gideon, the Lord is with you, you mighty man of valor. Gideon, Tuhan Allah ada bersama dengan engkau, pahlawan yang gagah perkasa. He was not acting like a mighty warrior. Dan padahal sebenarnya dia tidak bertindak seperti seorang pahlawan saat itu. He was so takut-takut, scared. Dia begitu ketakutan. Yeah, but when Gideon realized his true identity in God. Tapi pada waktu Gideon menyadari identitasnya di dalam Tuhan. Changed his life to be a mighty deliverer of Israel. Dia hidupnya diubahkan jadi pembebas daripada bangsa Israel. In the natural, it's impossible for Abraham and Sarai to produce a baby. Secara alami, sangat tidak mungkin untuk Sarah dan Abram memiliki anak. He was already 99 years old. The wife was 90 years old. Dia sudah berumur 99 tahun dan istrinya berumur 90 tahun. But God didn't see him like that. Tapi Tuhan tidak melihat mereka seperti itu. God say, Abraham, you are the father of many nations. Tuhan melihat Abraham, engkau adalah bapa dari banyak bangsa. Now change your name from Abraham to Abraham. Sekarang ubah namamu dari Abram menjadi Abraham. Change your wife's name from Sarai to Sarah. Sekarang ubah nama istrimu dari Sarah menjadi Sarah. You must know who you are. Engkau harus tahu siapa dirimu. And when they realize who they were. Dan pada waktu dia mereka menyadari siapa diri mereka. The impossible happened. Satu hal yang tidak mungkin itu terjadi. Isaac was born. Ishak dilahirkan. And this is what I want to teach you this morning. Dan inilah yang ingin saya katakan dan saya ingin saudara belajar pagi ini. You must know your true identity in Christ. The picture is gone. Engkau harus mengetahui identitasmu di dalam Kristus. Yeah. So that you can become a very powerful person. Sehingga engkau bisa menjadi orang yang penuh dengan kuasa. And you live the most amazing life for the glory of God. Dan kau bisa menikmati kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Okay, let's start by going to Ephesians chapter 2. Mari kita mulai dengan Efesus pasal 2. I'm going to ask Pastor Raymond to read verse 4 and 5. Kita baca ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Let's all read verse 6 together. Mari baca ayat 6 sama-sama, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. God raised us up with Christ and seated us in Christ. Tuhan membangkitkan kita di dalam Kristus dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. When you read the New Testament, saat saudara baca Perjanjian Baru, it is filled with Christ, through Christ, by Christ. Itu penuh dengan di dalam Kristus, bersama Kristus, dengan Kristus, melalui Kristus. Now, all these little words are very important. Kalimat kata yang begitu kecil ini sangat penting. Because they are the source of your identity in Christ. You are pillars in Christ. You are a Christian in Christ. Karena itulah sumber identitas kita. Kita adalah pillars in Christ. Ya. Okay. Tuhan ada dalam kita. God has put you in Him. You are immersed into Him. You are baptized in His death, burial, and resurrection. Tuhan telah menempatkan engkau di dalam Dia. Engkau telah dibaptis di dalam Dia.
mati bersama dia dan dibangkitkan bersama dengan dia. That is why water baptism is so important. Ini kenapa baptisan air itu begitu penting. Now what does it mean to be in Christ? Jadi apa sih artinya di dalam Kristus? To be in Christ is to be living in His control and power. Di dalam Kristus artinya hidup dalam lingkungan kendali dan kuasa Kristus. To live within, speak to me in English. Everybody, I know you can speak English. Sama-sama bahasa Inggris, 2-3. I will live within the sphere. I will live in this sphere. Can't hear you. Can't hear you behind. I will live within the sphere. I will live within the sphere. Of His power and control. Of His power and control. Turn to your neighbors and say, you are in His power and control. Katakan, you're in His power and in control. Amen. Amen. Now, but what is even more amazing is this. Tapi apa yang lebih menakjubkan dari hal ini? Not only are you in Christ, Christ is in you. Enggak cuma kita di dalam Kristus, tapi Kristus juga ada di dalam kita. Look at Galatians chapter 2 and verse 20. Mari kita lihat Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Let's all read together. Mari baca sama-sama 2-3. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So I live with Christ, I live in the Son of God. Jadi saya hidup di dalam Kristus, saya hidup di dalam Anak Allah. But Christ is also living in me. Tapi di waktu yang bersama Kristus juga hidup di dalam saya. And this is what makes you powerful. Dan ini yang membuat saudara penuh dengan kuasa. This is what gives you authority. Ini yang membuat saudara punya otoritas. Now who you are in yourself, that's not the important thing. Jadi siapa dirimu menurut engkau itu enggak penting. It is not who you are in your wealth, how much money you have. Bukan tentang siapa dirimu dalam kekayaanmu. Who you are in your talents and abilities. Siapa engkau karena talentamu atau kemampuanmu. Who you are in your personality or your achievement. Bukan tentang engkau di dalam pencapaianmu lagi. It is who you are in Christ. Tentang siapa kita di dalam Kristus. One of my senior staff, this young girl called Amy. Dan satu senior staff kami namanya Amy. 2016, 7 years ago, she went to the hospital and found she got a huge breast cancer. 2016 dia pergi ke rumah sakit dan dia menemukan bahwa dia memiliki kanker payudara. The cyst was so big. Jadi benar-benar sudah besar sekali. Most breast cancer is under 2 cm. Hers was already 7 cm. Rata-rata kanker payudara itu sekitar 2 cm, dia 6 sampai 7 cm. And the doctor was worried the cancer is spread throughout her whole body. Dan dokter itu begitu khawatir karena sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. So immediately the doctor wanted to do chemotherapy immediately. Dan dokter menyarankan untuk melakukan kemoterapi langsung saat itu juga. But there was a problem. Tapi ada masalah. Amy's blood count was very low. Jadi jumlah darahnya Amy itu sangat rendah. So the doctor said there is a risk. Jadi dokter katakan ada risikonya. During the surgery you may have a heart attack. Mungkin dalam saat bedah nanti saudara kau akan mengalami serangan jantung. You may get a stroke and slip into a coma. Engkau bisa jadi stroke dan kemudian jatuh dalam koma. But this cancer is so aggressive. Tapi kanker ini begitu agresif. If we don't take it out, you will die. Kalau kami enggak angkat, kamu bisa mati. But if we operate, you may die. Tapi kalau kami operasi, kamu juga kemungkinan bisa mati. So Amy told all the colleagues in our church, our friends in the cell group, please pray for me. Jadi Amy kemudian bicara kepada semua teman-teman di cell group untuk berdoa buat. They lay hands on her. Mereka berdoa buat Amy, the name of Jesus memproklamikasi nama Yesus. And every day to encourage herself, she told me she listened to my sermons from morning to night. Dan dia membangkitkan imannya dan dia katakan dia dengar khotbah saya dari pagi sampai malam. And every day she confessed at least 50 times. Dan setiap hari dia melakukan confess sebanyak 50 kali. In Jesus name I'm healed. Di dalam nama Yesus aku sembuh. In Jesus name I'm healed. Dalam nama Yesus aku sembuh. Now, during the operation. Jadi selama operasi, the doctor took out the tumor. Dokter itu mengangkat tumornya. And the doctor was really shocked. Dan dokternya tiba-tiba kaget sekali. Because the tumor was totally burnt. Karena tumor itu udah terbakar. Look like the tumor has gone through chemo and radiotherapy. Seperti tumornya udah lewatin kemoterapi dan radioterapi. The cancer was totally dry up, died. Kankernya itu udah kering, artinya udah mati. So the doctor asked her. Jadi dokternya tanya sama dia. Actually before the operation, do you see another specialist? Kamu sebelum ketemu saya, udah ketemu spesialis yang lain enggak? He said, how can this be? You have gone through chemotherapy. Bagaimana mungkin ini bisa seperti sudah melakukan kemoterapi?
Amy said, no. Dan Amy katakan, enggak. You are the only doctor I've seen. Kamu satu-satunya dokter yang saya datangin. So what do you do? Jadi apa yang kamu lakukan? I pray very hard. Aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Said, wow, your prayer very powerful. Wah, doa kamu begitu luar biasa ya. Hallelujah. Amen. So they send the test result to the local lab, to the lab in America. Jadi mereka memberikan hasil itu kepada lab di Amerika. And then the reports came back. Dan reportnya kembali. Totally no more cancer in her. Total enggak ada kanker. Hallelujah. That was 7 years ago. Itu terjadi 7 tahun yang lalu. Until today she's still healthy and strong. Sampai saat ini dia tetap kuat. Come on, you want to clap? Let's give the Lord a big hand. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. You see, what's the secret? Apa sih rahasianya? The secret is she was in Christ. Rahasianya dia di dalam Kristus. And this is the big deal. Not just Christ living in you, you must put yourself in Christ. Jadi ini hal yang luar biasa, bukan sekedar Tuhan hidup dalam kita, tapi kita hidup di dalam Dia. For example, Ephesians 6:10 says. Contohnya Efesus 6 ayat 10 katakan. Strong in the Lord and in the power of His might. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. You will only be strong and powerful and mighty if you are in Christ. Engkau hanya akan bisa punya kuasa kalau engkau hidup di dalam Kristus. If you take yourself out of Christ, that's a different story. Kalau engkau hidup di luar Kristus, ceritanya pasti beda. Ephesians 1 verse 3. God has blessed us with all the heavenly blessings. Dikatakan Efesus 1 ayat 3, Tuhan sudah memberkati kita dengan segala karunia berkat dari sorga. In Christ. Di dalam Kristus. Outside of Christ, it's a different story. Di luar Kristus, lain ceritanya lagi. Oh pastor, I don't understand. Oh pastor, enggak ngerti nih. Jesus is living in me. Yesus hidup dalam saya. But I don't feel blessed. Tapi saya enggak ngerasa berkat nih. You got to stay in Christ. Kita harus tinggal di dalam Kristus. You got to stay within the realm of his control and power. Saudara harus tinggal dalam kendali kuasanya. You take yourself out of that. Kalau saudara keluar dari situ, it's a different story. Itu ceritanya beda lagi. Yeah. My God shall supply all your needs according to his riches and glory by Christ Jesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. If you put yourself in Christ. Kalau engkau menaruh dirimu di dalam Kristus Yesus. You will never be in a position where your needs are not met. Engkau tidak akan ada di posisi di mana segala kebutuhanmu tidak dipenuhi Tuhan. But you live your own life. Tapi engkau hidup dengan cara hidupmu sendiri. But why you say, you know, you do your own things? Sorry, Pak Yayu, katakan kita lakukan semua yang kita suka aja. If you don't stay within the realm of his control and power. Kalau kita enggak tinggal dalam kendali kuasanya. Don't blame God when your supplies are not being met. Jangan salahkan Tuhan kalau kebutuhanmu tidak dipenuhi. You get the idea? Sudah dapat idenya? It's not enough. Jesus is living in you. You must stay in Christ. Gak cukup Tuhan hanya tinggal dalam kita, tapi kita perlu tinggal di dalam Kristus. Turn to your neighbor and say, stay in Christ. Katakan, stay in Christ. Yeah, pillars in Christ, pillars right? Pillars in Christ. Yeah. You know, if you keep yourself in Christ. Kalau saudara tetap membangun hidup di dalam Kristus. Your prayer becomes very powerful. Doamu akan penuh dengan kuasa. Your faith will move mountains. Imanmu akan bisa memindahkan gunung. You will live in a new level of authority. Kau akan tinggal hidup dalam sebuah level otoritas yang berbeda. Mark 16 says, in my name you will cast out demons. Dalam Markus pasal 16 dikatakan, di dalam namaku engkau akan menghancurkan segala iblis. In my name you will heal the sick. Dalam namaku engkau akan menyembuhkan banyak yang sakit. I told the people that in the youth, I said, it doesn't matter how tired you were. 2 weeks ago, I was really tired. Saya katakan kemarin dalam ibadah youth, gak peduli berapa capeknya kamu. I came back on Friday to attend a cell group meeting. Seperti saya katakan, saya baru balik hari Jumat. Then preach all Saturday. Saturday, I got preaching and meeting pastors. Ketemu dengan beberapa pastor dan saya harus berkhotbah. Oh, I was so tired by Saturday night. Saya sangat capek waktu hari Sabtu. Then Sunday morning, after speaking, I was ready to go home. Di hari Minggu setelah saya khotbah, saya sudah siap untuk pulang ke rumah. I slept in those 3 days, only a few hours. Dalam beberapa hari itu saya hanya tidur beberapa jam saja. I finished preaching, I was coming down. Waktu selesai khotbah, saya turun. And there was a long queue of people waiting for me. Dan ada antrian panjang orang nungguin saya. Pastor, pray for me, bless me, talk to me, counsel me. Pastor, tolong saya, doain saya, konsul sama saya. I just wanted to sleep. Saya cuma pengen tidur waktu itu. Finally, after 1 hour. Tapi setelah 1 jam, I just can't wait to get my bag
go to my car and drive home. Saya kepingin ambil tas saya, pergi ke mobil saya dan pulang ke rumah. I walk to my office to take my bag. Tapi waktu saya ke kantor ambil tas saya, one father and mother was waiting for me. Ada sepasang suami dan istri lagi nungguin saya. Pastor, we waited for you for 1 hour. Please pray for us. Pastor, saya udah tungguin kamu berjam-jam. Tolong doain saya. I wish someone would pray for me. saya perlu orang doain saya. I was so tired. Karena saya capek banget. But I saw the baby they were holding. Tapi saya lihat bayi yang mereka sedang gendong. Few months ago, the baby almost died. Beberapa bulan yang lalu, bayi ini hampir saja mati. Because the mother pregnant in the womb was bleeding. Karena dalam kandungan ibunya itu pendarahan. It's by a miracle the baby survived. Hanya dengan mujizat bayi ini bisa selamat. So the mother said, "Pastor, this week my baby is scheduled for hernia operation." Jadi ibunya katakan, "Pastor, minggu ini bayi aku akan operasi hernia." But the baby Chanel, she is so weak. Tapi baby Chanel itu begitu lemah saat itu. We don't even know she can go through this. Bahkan kami enggak tahu bahwa dia bisa lewatin ini apa enggak. She's only a few months old. Jadi dia baru beberapa bulan. I was so tired. Saya capek banget. But I just held the baby in my arms. Tapi saya ambil bayi itu dalam pelukan saya. Jesus, in your name. Saya kata, Yesus dalam namamu. In your authority. Dengan otoritasmu. Heal baby Chanel. Sembuhkan baby Chanel. Bring joy to these parents. Bawakan sukacita buat orang tuanya. I give back the baby. Saya balikan bayinya. Give them good hugs. Saya peluk mereka. Smile at them. Senyum sama mereka. Grab my bag and run out of the place. Kemudian saya cepat-cepat pergi dari tempat so itu. Tired. Saya begitu capek. So tired. Capek banget. Wednesday, we got a phone call. Hari Rabu tiba-tiba saya ditelepon. Oh, the parents are so happy. Dan saya dengar orang tuanya sangat gembira. Oh, Pastor. Oh, Pastor. Good news, good news. Berita baik nih, berita baik. Oh, I say, oh, praise God. Saya bilang, oh, puji Tuhan. Thank God the operation was successful. Terima kasih operasinya sukses ya. You know what the father said? Tapi bapaknya bilang, said, we are happy not because of the operation. Kita senang bukan karena operasinya. There was no operation. Karena tidak ada operasi. Hallelujah. Hallelujah. That's why we are so happy. Karena itu kita begitu bergembira. He said, this morning we brought the baby to the hospital. Dan pagi ini kami bawa bayi ini ke rumah sakit. The doctor was preparing to operate. Dan dokter sudah siap-siap untuk operasi. And they couldn't find a hernia. Dan mereka enggak ketemu hernia di bayi ini. The tumor was completely gone. Dan come on, sudah sembuh semuanya. Give the Lord a big hand. Somebody shout hallelujah. Mari sorakan hallelujah. The miracle didn't happen because of who I am. Mujizat terjadi bukan karena siapa saya. It happened because of who I am in Christ. Terjadi karena siapa saya di dalam Kristus. Jesus was the secret. Yesus adalah rahasianya. So I can do all things through Christ who strengthens me. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. But outside of Christ. Tapi di luar daripada Kristus. I'm weak. Saya lemah. I'm tired. Saya capek. I'm frustrated. Saya frustasi. I'm depressed. Saya depresi. I have no vision. Saya enggak punya visi. You see, that's the key. You've got to stay in Christ. Kita harus tinggal dalam Kristus. Now, but it's not enough. Tapi itu enggak cukup. Because Jesus always leads us to the Holy Spirit. Karena Yesus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. You got to know who you are in the Spirit. Karena kita juga harus tahu siapa diri kita di dalam Roh. That's another reason I thank God I'm a Pentecostal. Dan saya bersyukur karena saya ini orang Pentecostal. Because we celebrate the Holy Spirit. Karena kita merayakan Roh Kudus. Amen. Amen. Roh Kudus. Everyone say Roh Kudus. Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus. Go with me to Romans 8 and verse 1. Very famous in Christ verse. Mari kita lihat Roma 8 ayat 1. All right. It says, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. But Paul doesn't just stop there. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di situ aja. Very quickly he introduces the person of the Holy Spirit. Langsung dia memperkenalkan sebuah pribadi yaitu Roh Kudus. So let's look at verse 2. Let's all read together. Mari kita baca sama-sama ayat kedua. 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Everything the Father does, He does it through Christ by the power of the Spirit. Apapun yang dilakukan oleh Bapa, Dia lakukan di dalam Kristus dan kuasa yang ada dalamnya. The three are co-eternal, co-equal, Father, Son, Holy Spirit. Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu ada dalam kekekalan bersama-sama. You can divide them. Kita enggak bisa memisahkan mereka.
There are three persons but one God. Mereka tiga pribadi tapi satu Allah. No one is inferior or subordinated to the other. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. They do everything together in love and in unity. Mereka lakukan segala hal bersama-sama dalam kasih dan dalam kesatuan. And the more we are transformed to His image and likeness, the more loving we must become. Dan semakin kita diubahkan sesuai dengan gambaran Tuhan, semakin kita penuh dengan kasih. So a church must have a lot of love and a lot of unity because God is love. Jadi and sebagai God gereja, is full of unity. Kita harus penuh dengan kasih, penuh dengan kesatuan karena Tuhan yang kita sembah penuh kasih dan punya kesatuan. Now look at verse 9. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Let's read verse 9. Mari sama-sama baca 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Now look at verse 9 carefully. Jadi perhatikan ayat 9 ini. You are in the realm of the Spirit and the Holy Spirit lives in you. Kita ada di dalam roh dan roh Allah diam di dalam kita. Look, you are in the Spirit and the Spirit is living in you. Kita ada dalam roh dan roh itu hidup di dalam kita. So what is the Christian life? Jadi seperti apakah kehidupan kekristenan? The Christian life is essentially a life in Christ and a life in the Spirit. Jadi kehidupan kekristenan adalah bicara tentang bagaimana kita hidup di dalam Kristus dan hidup di dalam Roh Kudus. So simple. Sangat sederhana. Not complicated. Enggak complicated. Yeah. You just live in Christ and you live in the Spirit. Hanya tinggal di dalam Kristus dan tinggal di dalam Roh Kudus. Without Christ, without the Spirit, you cannot be a real disciple. Tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus, kita enggak bisa jadi murid Kristus. What does it mean to be in the Spirit? Jadi apa artinya hidup di dalam Roh? To live in the realm of His control and His power. Adalah hidup dalam lingkungan kendali dan kuasa Roh. Something happens when you intentionally live in the realm of the Spirit. Sesuatu pasti terjadi pada waktu kita dengan sengaja hidup di dalam Roh Kudus. Just three things and with that our end. Hanya tiga hal dan kita akan selesai. Number one, nomor satu. Your mind begins to change. Pikir kita, cara berpikir kita akan diubahkan. I want you to look at Romans 8 verse 5 and 6. Just... Mari kita lihat Roma 8 ayat 5 dan 6. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mental health is such a big problem in the world today. Kesehatan mental menjadi masalah yang sangat besar di dunia saat ini. I was just in Plaza Indonesia. Saya baru dari Plaza Indonesia. And this week they are celebrating mental wellness. Dan minggu ini mereka sedang merayakan tentang kesehatan mental. You know, in Singapore, mental health is such a big thing. 1 in 3 primary school kids suffer clinical depression. Wah, di Singapura kesehatan mental itu sangat sangat tinggi. 1 dari 3 anak kecil mengalami. We have primary school kids under 12 years old attempting suicide. Kita punya anak umur 12 tahun itu punya keinginan untuk bunuh diri. Now you can take all the medication. Saudara, kita bisa ambil pakai semua obat-obatan. It is important. Dan itu penting. But the key to mental wholeness is the Holy Spirit. Tapi kuncinya untuk kesehatan mental secara utuh adalah Roh Kudus. The mind governed by the Spirit is life and peace. Dan itu bisa memerintah kita dalam damai sejahtera. The Holy Spirit gives you rest in your soul. Roh Kudus itu memberikan istirahat dalam jiwa kita. He changes the way you think. Ia mengubah cara berpikir kita. He renews your mind by the word of God. Ia memperbaharui pikiran kita lewat firman Allah. Now remember, the word of God is inspired by the Spirit. Ingat bahwa firman Tuhan itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. The Bible is His words. Karena firman Tuhan adalah Spirit, your thinking becomes clearer. Dengan Roh Kudus, cara berpikir kita akan semakin terang. Your understanding becomes greater. Cara pengertian kita akan semakin besar. You will have more and more wisdom to make all the right decisions. Kita akan memiliki lebih banyak hikmat untuk memberikan keputusan yang benar dalam hidup kita. The more you're filled with the Holy Spirit. Semakin kita penuh dengan Roh Kudus. The more you will have inner joy and inner peace in your mind. Semakin bertambah sukacita dalam hidup kita dan juga cara berpikir kita. The first thing Paul says in Romans 8 is that your mind will be changed by the Spirit. Pertama kali Paulus katakan bahwa hidup kita, cara berpikir kita akan diubahkan oleh Roh Kudus. Then something happens to your body. Dan sesuatu yang
luar biasa akan terjadi dalam tubuh this kita. The second thing. Ini hal yang kedua. Look at verse 11. Mari kita lihat ayat 11. If the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal body. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Because of his spirit who lives in you. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Paul said twice, Jesus was resurrected by the Spirit. Paulus katakan dua hal, Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. He wants to get your attention. Dan dia mau kita memberikan perhatian di bagian this itu. The same Holy Spirit is now living in you. Dia katakan, Roh Kudus yang sama sekarang tinggal di dalam kita. And he will give you life in this body. That means he will give you energy and strength. Dan dia akan memberikan kehidupan, kekuatan, energi dalam kehidupan kita. Now, Paul is a realist. Paulus adalah orang yang sangat realistis. He said, all of us will grow old, get weak, we'll die. Dia katakan semua kita pasti akan tumbuh menjadi tua dan mati. We are mortal beings. Kita ini tubuhnya fana. So just because we believe in healing doesn't mean we think we'll never die, you know? Bukan karena kita percaya kepada kesembuhan, kemudian kita berpikir kita gak akan mati. Or we think we'll never get weak, or we'll never get sick. Atau kita berpikir kita gak akan pernah lemah, atau gak akan pernah sakit lagi. Paul says we'll all die. Paulus katakan kita semua bakal but mati. If the Holy Spirit is living in us. Tapi kalau Roh Kudus hidup di dalam kita. You will not die before your time. Aku tidak akan mati sebelum waktumu. You may be old, but he will give you the health to sustain you, the strength to keep you going until your time to go home is up. Engkau mungkin saja menjadi tua, tapi Roh Kudus akan memberikan engkau kekuatan sampai waktumu untuk kembali ke sorga. So, if we live in the Spirit, jadi kalau kita tinggal di dalam roh, there will be a change in our mind. Akan ada perubahan dalam cara berpikir kita. We will become happier. Kita akan menjadi lebih bahagia. Clearer. Lebih nyata, terang. There's energy and strength in our body. Ada kekuatan di dalam tubuh kita. And deep inside, the third thing, your character will change. Dan di dalam hidup kita, yang hal ketiga adalah karakter kita akan diubahkan. Galatians 5 verse 25. Galatia 5 ayat 25. If we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Kalau kita hidup di dalam roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. That means the choice is yours. Artinya, pilihan ada di tangan kita. Every day you make a decision. Setiap hari kita membuat sebuah keputusan. I'm not going to walk according to the world. Saya enggak akan berjalan sesuai dengan cara dunia. I'm not going to walk according to my flesh. Saya enggak akan berjalan sesuai dengan keinginan dagingku. I'm going to walk in the Spirit. Saya akan berjalan sesuai dengan keinginan Roh Kudus. And then verse 16. Dan itu kemudian ayat 16. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of your flesh. Hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. You will have victory over your flesh. Engkau akan memiliki kemenangan atas kehidupanmu. One by one, the pride, the anger, the greed, the lust, it will fall away. Satu persatu rasa marahmu, rasa serakahmu dan yang lain akan mulai berkurang. Something beautiful will replace them. Satu hal yang indah akan menggantikannya. Look at verse 22. Mari kita lihat ayat ke-22. Let's all read together. Mari sama-sama baca 2-3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Suddenly you become a more loving person. Jadi tiba-tiba kita menjadi orang yang lebih disenangi orang lain. You become more patient. Kita akan lebih sabar. Kinder, gentler. Kita akan lebih lemah lembut. In other words, you start to become more and more like Jesus. Dengan kata lain, kita mulai menjadi sama seperti Yesus. You're not only positionally righteous, you begin to live the actual righteous life. Kita bukan hanya dibenarkan, tapi kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. And this is important. Dan inilah hal yang sangat penting. Because this is the whole goal of your salvation. Karena inilah tujuan daripada keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. To be so in union with God. Untuk menjadi satu dengan Tuhan. So one with God. Menjadi satu dengan Tuhan. You are fully restored in His likeness and His image. Kita benar-benar diubahkan sesuai dengan gambarannya Tuhan. You become like Jesus kita in His love. Kita menjadi seperti Yesus dalam kasih. And His righteousness. Dalam kebenarannya. Yeah. So you grow in righteousness in your marriage. Jadi kita akan mulai bertumbuh dalam kebenaran dalam pernikahan kita. You grow in righteousness in your family life. Bertumbuh dalam kebenaran dalam keluarga kita. You grow in righteousness in how you do your work and your business. Engkau akan hidup dalam kebenaran di bagaimana engkau bekerja dan menjalankan bisnismu. Righteousness in how you run your cell group and you run your ministry. Kebenaran
engkau akan hidup dengan benar bagaimana engkau menjalankan cell groupmu dan pelayananmu. And this is a progressive thing. Dan ini hal yang sangat progresif. And the more you walk in the Spirit, dan semakin engkau berjalan di dalam Roh Kudus, the more you will have the power to live the righteous life. Semakin engkau memiliki kuasa untuk hidup di dalam kebenaran. And the more you will reign in life. Dan semakin engkau akan bisa memerintah atau menguasai kehidupanmu. Victory in life. Engkau akan memiliki kemenangan dalam hidupmu. I will end with this. Saya akan mengakhiri dengan ini. Romans 5 and verse 17. Roma 5 ayat yang ke-17. For if by the trespass of the one man death reigned through the one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. In the Greek language, dalam bahasa Yunani, the receiving of God's grace and righteousness is in the present continuous tense. Menerima kelimpahan dan kasih karunia itu ditulis dalam bentuk bentuk waktu sekarang. That means every day God has an abundant supply of grace for you to walk in righteousness. Setiap hari Tuhan punya lebih banyak hal yang untuk diberikan pada kita untuk hidup kita. Kita hidup di dalam kelimpahan kuasa Tuhan. Lord, I want to be righteous in my business. Tuhan, aku ingin lebih benar dalam bisnisku. There'll be a grace for that. Kemudian ada kasih karunia diberikan. Lord, I want to be righteous in my marriage, in my family. Tuhan, life. Aku ingin lebih benar lagi dalam pernikahanku, dalam kehidupanku. There'll be a grace for you to do that. Ada kasih karunia dilimpahkan buat kita. Lord, I want to be righteous in how I treat my friends and in my church ministry. Saya ingin lebih benar dalam menjalankan kehidupanku dan pelayananku. There will be grace for that. Dan ada kasih karunia tiba-tiba diberikan buat kita. And Paul says, the more you live like this. Dan Paulus katakan lebih kita hidup seperti ini. Not just knowing that you're righteous in Christ. Gak cuma tahu siapa diri kita di dalam kebenaran. But to be transformed really in righteous living. Tapi untuk benar-benar diubahkan dalam cara hidup yang benar. The more God will promote you and your reign in life. Dan Tuhan akan mulai mempromosikan hidupmu semakin hari semakin tinggi. That's how you live a victorious life. Itulah caranya bagaimana kita hidup di dalam kemenangan. This morning you must know your true identity in Jesus. Hari ini engkau harus tahu siapakah identitasmu di dalam Kristus. You must learn to live and walk in the Spirit. Kau harus belajar untuk hidup di dalam Roh Kudus. You're not a loser. Kamu bukan seorang pecundang. You're not weak and needy. Engkau bukan seorang always feeling condemned and hopeless. Merasa selalu dituduh dan enggak punya harapan. No, you are a child of God. Engkau adalah anak Allah. You are the son and daughter of the Most High. Engkau anak Allah yang Maha Tinggi. You already been forgiven and accepted in the Beloved. Engkau sudah diterima dan diampuni. God is your heavenly Father. He's Abba. Tuhan adalah Bapa kita, Abba. He has seated you in the heavenly places in Christ. Dia telah menempatkan kita di tahta kerajaannya. By the power of the Holy Spirit. Dengan kuasa Roh Kudus. On the cross, Satan is stripped of his authority. Di atas kayu salib, Satan sudah dikalahkan. In Jesus' name, di dalam nama Yesus. You can have authority over every demon. Engkau memiliki kuasa atas segala kuasa iblis. This morning, you don't be afraid. Hari ini jangan takut. No devil can destroy your life. Tidak ada kuasa apapun yang mampu menghancurkan hidupmu. You are now a joint heir with Jesus. Engkau adalah ahli warisnya Tuhan. You are set to receive all the blessings of Christ. Engkau sudah ditetapkan untuk menerima berkat dari Tuhan. But to the extent you live in Christ and in the Spirit. Sampai ke taraf engkau tinggal di dalam Kristus. So step by step. Jadi satu demi satu. You must grow up in Christ. Engkau harus tumbuh di dalam Kristus. You grow in the Spirit. Engkau tumbuh dalam Roh. You don't allow fear or self-doubt to set in. Jangan biarkan ketakutan atau rasa ragu menguasai hidupmu. Don't allow a low self-esteem to set you back. Jangan biarkan rasa tidak percaya dirimu membuat engkau mundur. You can do all things through Jesus. Engkau dapat lakukan banyak hal di dalam Kristus. By the power of the Spirit. Dengan kuasa Roh Kudus. How many of you want more of the Holy Spirit? Berapa banyak saudara ingin Roh Kudus on, lebih dalam hidupmu? Mari kita semua bangkit berdiri. Oh, hallelujah. Lift up your hands. Mari kita angkat tangan kita. Pray in tongues right now. Mari mulai berdoa dalam from Roh. From the front to the back.
dari depan sampai belakang. To flow in the spirit, to walk in the spirit, to surrender to the Holy Spirit. Shuduria la karabahadia la batakarabahadia la batakarabahadia. Dari depan sampai belakang. Those of you in the second floor. Engkau yang ada di lantai balkon. Mari mulai sembah Tuhan. Surya la karabahadia. Surya la karabahadia la karabahadia la karabahadia karabah. Surya la karabahadia. Hallelujah. Hallelujah. Come, let's just worship. Mari mulai sembah Tuhan. Breathe into my lungs and healing dry bones. Breathe into my heart, restoring the fast of worship the Lord for one moment.
Surya lake rabaharya lagara bahara Singa rabaho nanana ke rabaho dia lagara bahara Surya lake rabaho setiap mata tertutup, kepala tertunduk. Berapa banyak di saudara perlu mujizat dari Tuhan pagi ini? Friends, you got to understand who you truly are. Saudara, kau harus mengerti siapa dirimu sebenarnya. You are son and daughter of the Most High God. Kau adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Jesus Christ is living in you. Yesus Kristus hidup dalam engkau. But you must be intentional to stay in Christ. Tapi kau harus secara sengaja tinggal dalam Kristus. If you are willing, kalau engkau benar-benar mau, God will come and keep you there, Tuhan, under His control and His power. Mari tinggal dalam kendali dan kuasa daripada then Tuhan. Then you can do all things through Christ who strengthens you. Dan kau sanggup melakukan banyak hal lewat Tuhan yang berikan kekuatan kepadamu. The Holy Spirit is living in you. Roh Kudus tinggal dalam engkau. But you are also in the Spirit. Tapi engkau juga ada dalam Roh Kudus. But the choice is yours. Tapi keputusannya ada di tanganmu. If you live and walk in the Spirit, kalau kau berjalan di dalam Roh Kudus, joy will fill your mind. Sukacita akan memenuhi pikiranmu. You'll be wise. Your thinking will be clear. Kau akan menjadi lebih bijaksana dan cara berpikirmu akan lebih jelas. Every day you won't feel so tired. Setiap hari kau enggak akan rasa lelah. There'll be life and energy. Akan ada kehidupan dan energi. You know, if you're sick, God will give you the health to go through it. Kalau engkau sakit, Tuhan bisa memberikan kesehatan, kesembuhan bagi engkau. If you live in the Spirit and walk in the Spirit, kalau engkau tinggal dalam Kristus dan your character will begin to change. Dan roh karakter itu akan berubah. You'll become more and more like Jesus. Engkau jadi sama seperti Yesus. You can have zero anger. Engkau tidak akan memiliki rasa marah. You can live in constant forgiveness. Engkau akan hidup dalam pengampunan yang terus menerus. Unlimited patience. Sebuah kesabaran yang tanpa batas. And you begin to become righteous like Jesus. Dan engkau bisa menjadi menjadi benar seperti Yesus. And you will reign in life. Dan engkau akan memerintah berkuasa atas hidupmu. How many of you this morning you want to reign in life? Berapa banyak dari saudara ingin berkuasa atas hidupmu? How many of you this morning you need a miracle? Engkau butuh mujizat dalam hidupmu. Maybe a miracle for your health. Mungkin mujizat untuk kesehatanmu. Healing in your body. Kesembuhan untuk tubuhmu. You need healing from cancer. Engkau perlu kesembuhan untuk kanker. From heart disease. Untuk sakit jantung. From asthma, from eczema. Dari asma, sakit kulit. Maybe some of you want to be healed of depression. Mungkin kau ingin disembuhkan dari rasa depresi. Of panic anxiety. Atau rasa panik, serangan panik. This morning the Holy Spirit is here. Hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. How many of you this morning you need a financial breakthrough? Berapa banyak sudah ingin ada terobosan finansial? You need a breakthrough in your business. Kau ingin terobosan dalam bisnismu? You need a breakthrough in your career. Dalam karirmu? This morning there's enough grace for a breakthrough. Pagi ini ada begitu banyak kasih karunia Tuhan tersedia. How many of you need a miracle in your marriage? Berapa banyak sudah perlu mujizat dalam pernikahanmu? In your family life. Dalam kehidupan keluargamu. This morning there's enough grace for righteousness at home. Pagi ini ada banyak kasih karunia Tuhan tersedia buat engkau di rumah. When I count to three. Saat saya hitung sampai tiga. If you need a miracle. Kalau kau butuh mujizat. I just want you to lift up your hands. Saya hanya ingin saudara mengangkat tanganmu. One. Satu. Two. Dua. Three. Tiga. Lift up your hands right now if you need a miracle. Kau bisa mengangkat tanganmu jika kau butuh mujizat hari ini. I'll just worship Him. Everyone just worship the Lord. Surya lakarabahade, 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 shikarabahade, lakarabahade. Soaring past all breathing to my life. Awaken, reviving, renewing my spirit. Into my life, and healing dry bones breathe.
saudara lakukan hari ini. I want you to just close your eyes. Saya ingin saudara menutup mata saudara. I want you to just imagine in your mind. Saya ingin saudara membayangkan dalam pikiranmu. I want you to see through the eyes of faith. Saya ingin saudara belajar melihat dari mata iman. You are completely healed. Engkau sudah disembuhkan secara utuh. No cancer. Gak ada kanker. No heart disease. Gak ada sakit jantung. Your blood pressure is normal. Tekanan darahmu normal. You can breathe again. No asthma. Kau dapat asthma. Bernafas lagi dengan baik. Gak ada asma. Your skin is clear of eczema. Kulitmu itu bersih daripada penyakit kulit. Your kidney, your liver, they're strong. Ginjalmu, livermu itu jadi kuat. No depression. Gak ada depresi. No sinking feeling. Gak ada perasaan yang no fear and panic anxiety. Yang takut, yang panik. I want you to see your marriage blessed. Saya ingin saudara belajar melihat bahwa pernikahanmu diberkati. So happy with your spouse, your husband, your wife. Bahagia dengan pasangan hidupmu. Falling in love again and again and again. Jatuh cinta selantiasa. Just close your eyes and see it in your by faith. Tutup matamu dan belajar lihat dengan iman. See your children growing up in the fear of God. Lihat anak-anakmu tumbuh dalam takut akan Tuhan. Protected by the Lord. Dilindungi oleh Tuhan. I want you to see your business blessed. Aku ingin engkau melihat bisnismu diberkati. New customers, new clients. Ada customer yang baru, klien yang baru. From the north, the south, the east, and the west, people are coming to your business. Utara, selatan, timur, barat, orang datang ke bisnismu. You're promoted in your career. Engkau dipromosikan dalam karirmu. I want you to see this church, every cell group blessed. Saya ingin saudara melihat bahwa setiap cell group gereja this ini bertumbuh. This church, people coming from everywhere in Jakarta. Di gereja ini orang datang dari berbagai macam. Coming to pillars in Christ. Dari macam tempat datang dari ke pillars in Christ. Being drawn by the Holy Spirit. Dituntun oleh Roh Kudus. Just lift up your hands right now. Just worship the Lord. Mari just begin angkat to thank tanganmu him. Dan mulai berdoa. The Lord. Surya la karava, just praise the Lord. Just praise His name. Just bless the Lord. Just bless the Lord. Shri karava. Kidia la bara da 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 bara da. I know all of you here, you can speak English. Saya tahu saudara semua bisa bahasa Inggris. So just close your eyes and say with me. Ya, tutup matamu dan ucapkan bersama faith, saya. Believing. Say with faith, believing. Katakan dengan iman dan percaya. Everyone say with me right now. Semua katakan bersama dengan saya saat ini. Say, dear Jesus. Dear Jesus. Because of you. Because of you. I'm a child of God. I'm a child of God. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm healed. I am healed. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm blessed. I'm blessed. I'm the head and not the tail. I'm the head and not the tail. I'm above and not beneath. I'm above and not beneath. I'm blessed in my marriage. I'm blessed in my marriage. I'm blessed in my family. I'm blessed in my family. I'm blessed in my business. I'm blessed in my business. I'm blessed in my coming in. I'm blessed in my coming in. I'm blessed in my going out. I'm blessed in my going out. In Jesus' name. In Jesus' name. I can do all things. I can do all things. Through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Who strengthens me. Who strengthens me. If you believe that, give the Lord a big clap right now. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give Him praise. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To my heart, you enjoy those things. To
every eye to close, every head to bow. Saya ingin sekali lagi semua mata tertutup, kepala tertunduk. Before we end this morning. Sebelum kita selesai pagi ini. I wonder how many of you have never invited Jesus to come into your heart. Saya ingin tanya, ada enggak di antara saudara yang enggak pernah mengundang Yesus menjadi juru selamat pribadimu? Let me tell you, he's a wonderful savior. Saya mau katakan dia adalah juru selamat yang begitu baik. God loves you so much. Tuhan sangat mengasihi engkau. He wants you to have a relationship with him. Dia ingin engkau memiliki hubungan dengan dia. He wants you to come home to your creator, to your heavenly father. Dia mau engkau kembali kepada penciptamu. This morning, the only thing that stands in the way is the sin in our lives. Pagi ini yang mungkin memisahkan hanyalah dosa dalam kehidupan kita. The big sin, the little sin, the sins that nobody knows. Dosa kecil, dosa besar, atau dosa-dosa yang enggak ada orang lain tahu. Will you let Jesus scrub your heart clean? Tapi pada waktu kau membiarkan Yesus untuk membasuh setiap dosa. On the cross, he shed his blood to wash your sins away. Di kayu salib, dia menghapus setiap dosa-dosa kita. When your hands are dirty, you wash it with soap. Pada waktu kau tanganmu kotor, kau mencucinya dengan sabun. When your clothes are dirty, you wash it with detergent. Ketika pakaianmu kotor, kau mencucinya dengan deterjen. But when your heart is stained by sin. Tapi kalau hatimu itu dinodai oleh dosa. The only thing that can scrub it away is the blood of Jesus Christ. Satu-satunya hal yang bisa menyingkirkannya adalah darah Yesus. And Jesus was scrub it so clean, it's as if you have never sinned before. Bahkan Yesus itu menggosok itu begitu bersih sampai kayaknya enggak pernah ada dosa lagi. This morning you have nothing to lose but everything to gain. Hari ini jangan sampai kehilangan kesempatan tapi kau akan mendapatkan sesuatu. If you have never invited Jesus Christ. Kalau kau belum pernah mengundang Yesus Kristus. And you want him this morning to scrub your heart clean. Dan dia, engkau ingin dia menggosok setiap hatimu hingga bersih. When I count to three, I want you to lift up your hands. Saat itu sampai tiga, engkau bisa angkat tanganmu. Secondly, you may be here today. Kedua, mungkin engkau ada hari ini. In your heart, you're backslidden. Tapi engkau mungkin sudah jauh dari Tuhan. Your heart has grown cold towards God. Hatimu menjadi dingin terhadap Tuhan. Maybe you grew up in church. Mungkin engkau tumbuh di dalam gereja. Maybe your family are Christians. Mungkin keluargamu orang Kristen. Maybe they are even church leaders. Bahkan engkau mungkin adalah seorang pemimpin di gereja. But your heart is cold towards God. Tapi hatimu itu dingin di hadapan Tuhan. Because of all the busyness of life. Karena semua kesibukan kehidupan. You have so much work, so much stress. Ada banyak pekerjaan yang kau harus lakukan. You have no time to read the Bible. Gak ada waktu untuk baca Alkitab, untuk berdoa. Together with other Christians. Untuk berkumpul dengan orang Kristen lainnya. And today God is drawing you back. Dan hari Tuhan sedang membawa, menarik engkau kembali. He's inviting you to live in Christ and in the Spirit. Dia mengundang engkau untuk hidup dalam Kristus dan hidup di dalam Roh. To be a real disciple. Untuk menjadi murid-muridnya Tuhan. This morning, if you're a backslider. Pagi ini kalau engkau sempat mundur jauh dari Tuhan. Jesus is calling you. Tuhan sedang memanggil engkau kembali. The Holy Spirit is calling you. Roh Kudus memanggil engkau kembali. Come home. Mari pulang. Come home. Mari pulang. When I count to three. Saya itu sampai tiga. Eyes closed, heads bowed. Semua mata tertutup, kepala tertunduk. I want every sinner, every backslider, put up your hands. Semua yang berdosa, semua yang sudah jauh dari Tuhan, boleh mengangkat tangan. I don't know when I'm going to come back. Saya nggak tahu kapan saya balik lagi ke sini. But I want to pray with you. Tapi saya ingin berdoa buat saudara. That today you, God will come back into your life. Oh, hari ini Tuhan akan kembali lagi ke hidupanmu. And everything will change. Dan segalanya akan diubahkan. In an instant, everything will change. Dan itu akan terjadi, semua akan diubahkan. You will never be the same again. Kau tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. With God in your life, dengan Tuhan di dalam hidupmu, you gonna enjoy such a blessed life. Kau akan menikmati kehidupan yang sangat diberkati. Eyes closed, heads bowed. Apa semua siap? Please, setiap no mata tertutup, no kepala talking, tertutup. No one's walking, no one's looking. Gak ada yang berjalan-jalan, gak ada yang ngelihat. When I count to three, saya itu sampai tiga. I want every sinner, saya ingin semua yang berdosa, semua yang sudah sempat mundur dari Tuhan. I want you to lift up your hands. Saya mau engkau angkat tanganmu. It's okay. It's okay. Gak apa-apa. This is important, so ini I just gonna sangat wait penting. A while. Saya mau it's tunggu. Okay. Okay, this is important. Ini sangat penting. When I count to three, saya hitung sampai tiga. Every sinner, every backslider, lift up your hands. Semua yang berdosa dan mundur dari Tuhan bisa mengangkat tangan. One, satu, two, dua, three, tiga. Lift up your hands right now. Angkat tanganmu. Straight up so I can see your hand.
I see your hand. Can you put it down. Saudara bisa turunkan tanganmu saat ini. Thank you for putting up your hands. Terima kasih kalau sudah mengangkat tanganmu. I want to say this prayer right now. Saya ingin mengucapkan doa ini. I want everybody to say this prayer together. Saya mau semuanya ikutin doa ini. I think about 20 of you put up your hands. Saya lihat sekitar 20-an orang mengangkat tangan. But you don't need to come to the front. Tapi saudara enggak perlu maju ke depan. We just say this prayer together. Mari ucapkan doa ini bersama-sama kita. Okay, everyone say together in English. Semuanya katakan dalam bahasa Inggris. Say dear Jesus. Dear Jesus. Let's try again. Say dear Jesus. Dear Jesus. I open up my heart. I open up my heart to invite Jesus to come in. To invite Jesus to come in. Please come into my life. Please come to my life. Wash my heart clean. Wash my heart clean. Fill me with the Holy Spirit. Fill me with the Holy Spirit. Fill me with new life. Fill me with new life. New joy. New joy. New blessing. New blessings. In your name I pray. In your name I pray. Amen. 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 Let's just give Amen. God a big hand. Hallelujah. Hallelujah. Breathe into my love. Healing dry bones. Breathe into my heart. Restoring the past of breathing. Like 20 of you put up your hands. Pagi ini saya lihat sekitar 20 orang mengangkat tangan. Why don't we just give all those that put up their hands? Mari kita tepuk tangan buat mereka yang sudah mengangkat tangan. After the service, setelah ibadah ini selesai, just share with some of the fellow friends and say I put up my hands and maybe we pray for one another. Mungkin saudara bisa membagikan kepada teman-teman di sekitarmu saya sudah mengangkat tangan tadi. I want to welcome you back to PIC. Saya ingin menyambut engkau kembali ke PIC. This really is a church that's built in Christ. Ini benar-benar gereja yang dibangun di dalam Kristus. And in the Spirit. Dan di dalam Roh Kudus. Are you glad you came today? Apakah saudara bersuka cita saudara datang hari ini? Let's give the Lord a big hand. Let's sing one last time, okay? Hallelujah. Mari kita sekali lagi. Breathe into my love and healing dry bones. Breathe into my heart, restoring the past of breathing to my life. Awaken, reviving, renewing my spirit.
firman Tuhan yang datang dalam hidup kami hari ini Tuhan. Hari ini kami mau katakan kami mau hidup di dalam Kristus dan juga hidup di dalam Roh Kudus. Kami mau hidup dalam kendali kuasa-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan membawa kami melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami yang jauh lebih besar. Apa yang gak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan apa yang gak pernah kami doakan, itu Tuhan yang berikan bagi kami Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan itu terbaik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menerangkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadi rema memberikan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari dan dalam kami mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang begitu diberkati. Berkati Pastor Kong, Pastor San, Gereja City Harvest, semua staff, semua leaders yang ada di sana. Lewat gereja ini Tuhan benar-benar membawa revival di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami. Bila Tuhan boleh pakai kami, membawa dampak kemanapun kami pergi dan berada. Dan setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, online maupun onsite, Tuhan kami percaya berkat Tuhan yang melampaui segala apa yang kami bayangkan tersedia buat kami. Dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, bahkan sudah ada berkat untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat kedua tangan kami hari ini. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra-Mu Yesus, penyertaan, perlindungan kuasa Roh Kudus jadi bagian hidup kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di hari Rabu dalam epic kita, Praise and Worship. Dan juga minggu depan dalam ibadah kita di bulan yang baru, di tema yang baru. God bless you all. Sometimes